kapan saya suka menulis? Saya suka menulis itu sebenarnya sejak sekolah menengah itu saya sudah suka menulis. SMP. Iya, okay. SMP, SMA saya sudah mulai suka, tetapi ya itu tadi tidak berani mempublikasikannya. Oh, ketika itu yang ditulis apa? Cerita-cerita biasa aja. Oh, sudah. Cerita ala-ala. Oke, okay, sudah langsung gitu. Cerita. Oh iya. Cerita ya, ya. Malah puisi itu saya dulu belum gitu. Okay. Jadi saya mulainya ke di puisi itu ketika saya kuliah di S1. Nah, itu saya sudah mulai berpuisi. Saya juga sudah tidak berani mengirimkan cerpen. Ada cerpen saya tuh kemarin masih ada majalah Anita di zaman-zaman saya, zaman kakak juga ada kali ya. Nah, ya, itu ada pertama zaman saya ada kan duluan saya lahir pada DR. Oh iya ya kayak. Betul. Saya sudah kirim ke sana gitu kan dari sekian puluh cerpen yang saya tulis ada 7 kalau nggak salah yang dimuat gitu dari bias masa lalu, tapi itu cerita anak muda semua lah gitu kan. Ada bias masa lalu, ada cinta pertama, dan saya lupa berapa lagi. Itu ketika saya di S1 dulu. Terus ya berlanjut ketika udah terasa enaknya nulis, ya gitu, mak pun masih nulis aja. Kalau Kak Arnita, sejak kapan Kak kira-kira? Sama seperti Dekre, pada umumnya penulis itu memulai dari memang dia masih kecil, masih tingkat menengah itu udah di diari. Jadi diari saya itu bukan isinya saya naksir sama lo gitu, enggak itu isinya. Diari saya itu okay, udah kayak Indonesia gitu, Indonesia ini gini-gini, politiknya gini, itu udah saya tulis, pendapat saya di situ. Padahal nih masih anak SMP nih, kayak mau nantang presiden yang mau naik nih gitu. Okay. Itu saya tulis, karena nggak bisa langsung nantang pada masa itu, tahun-tahun 80-90-an Dekre. Itu kita kan zaman itu kan presiden tuh kayak dewa di Indonesia, kayak zaman Orde Lama gitu kan, kami masih merasakan. Kalau sekarang kami. Belum kan, kalau saya kan kami belum lahir. Oh, ya, kan orde baru kata Pak Langga. Udah baru-baru gitu kan. Maksud saya orde baru. Iya, orde baru. I mean like that. Nah, jadi di situ kita jadi mau mengeluarkan isi hati kita itu ya terpaksa di diari dan didiemin ya Kak Re. Makanya aku waktu itu, sekarang waktu aku buat lomba yang buku aku yang juara 2, bukan buku, cerpen sih, Jilbab Ala Tomboy, itu yang aku ambil masa SMA, karena aku waktu itu tomboy-tomboynya. Sekarang alhamdulillah udah berjilbab, udah feminim, udah wanita alhamdulillah, dulu wanita juga. Kirain nanti jadi transgender kan? Enggak, alhamdulillah dulu wanita. Enggak ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah berhijab dan sejati ya, wanita ya. Sejati. Harusnya nama enggak ganti itu Anita Hawa. Iya, kalau dulu Anita Adam kan. Kan sekarang dia kritikus memang ada aja. Kritikus itu memandang. Enggak ada rencana jadi Anita Hawa. Kalau sampai sekarang Arnita Adam itu kayak di buku iPhone-nya itu kan itu nama ayah angkatnya itu Benjamin Franklin Adam ya. Dari situ aku kasih anak aku juga Adam, dari sampai sekarang masih Arnita Adam. Turun temurun ya. Turun temurun mungkin nanti ada masanya mungkin jadi Hawa ya. Oke, kalau Arnita sejak kapan suka menulis? Kalau saya sih dari SD kayaknya udah hobi baca puisi ya. Oh itu. Ya, SD dan boleh sih ya. Boleh di mana? Boleh. Tidak berpuasa kan? Sampurasun. Ini bukan hanya pajangan ya.